suis dans la loge, je gère le rêve. Viens dans mon check, ça vend de la honte. On t'allume si tu pousses la fonte. Pas de mystère, que de la peuf la conce. Halo semua, ketemu lagi sama gue Sibal Kibul. Oke, kali ini ada keseruan event apa lagi di RORX. Nah, sekarang itu ada event namanya Moonlight Blessing. Nah, seperti apa eventnya? Langsung aja kita cari tahu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah dalam gamenya. Nah, event itu sekarang kan Moonlight Blessing. Ada apa aja ya kira-kira ya? Moonlight Blessing. Oke, di sini tugas yang suruh apa ini? Berkah siang hari. Menerima berkah di siang hari akan mendapatkan item pemberian damage tinggi ke MVP saat pemburuan di malam hari. Ini seperti kita lagi lawan Nian kemarin ya, kayaknya nih. Sepertinya. Oke, terus perubahan MVP ini malam hari akan menghasilkan akhirnya penukaran di Astral Merchant. Oke, kita lihat. Oh ini dia. Ini. Oh ini eventnya dulu. Selesai eventnya dulu deh. Oke, balik lagi. Event ziarah orang asing. Nah, apa ini? Bonus Odin dapat saat malam hari. Maksudnya gimana teman-teman nih? Bonus Odin dari sini didapatkan saat malam hari, mungkin akan lebih banyak kali ya dapatnya. Atau enggak ada ekstra tambahan, walaupun mungkin di sininya udah full kali ya di sini. Ini kan tetap nih kayaknya. Yang 1400 ini masih ada 600. Nanti mungkin ada tambahan kali ya di situnya. Oke. Kita lihat tuh di NPC-nya apa sih? Penukaran event racing. Apa ketupat? Oke, Moonlight Mysterious Gift Pack bisa dapat backpack event, tapi kemungkinannya 0,4% ya teman-teman ya. Terus flywing, butterfly wing, karena saya converter, converter paling besar ya 4,8. Ini ada gini. Wine resist 23% lebih. Oke, terus sama potion PVP yang purple sama yang white. Tapi ini 7% mungkin mendapatkan PVP advance white potion. Yang advance-nya lebih kecil teman-teman ya. Ya. Tapi gimana cara dapetin ini nih? Ntar kita lihat ya cara dapetin ini semuanya. Terus ini seperti kemarin ya teman-teman, event kemarin bisa dapat upgrading, tapi ini berapa kali? 60 kali ya. Ini 60 kali, terus kencan 15 kali doang misalnya. Oke. Butuhnya li 100. Apa nih? Baklava apa nih? Martabak kali ya. Terus refine juga. Menarik ya. Bagi kalian yang mau refine silahkan ya. Terus ini ada candy gift keranjang. Ini apa nih keranjang berisi? Oh buat ini nge-gift ya. Oke. Oh dapat ini bisa dari ini ketupat ya teman-teman ya. Tuh, ini apaan lagi? Tupin gua. Terus dapat apa lagi nih? Sidebar. Oh, ini frame. Frame terus dapat title seperti biasa. Wow, tapi ketupat sama ini. Ketupat dapat dari mana? Kita lihat dulu. Frame racing. Nah, ini dapat. Waduh. Mining 50 kali. Oh, udah dibuka sama teman gua. Emperul. Pantesan kok ada ini tadi apa sebelumnya udah gua lihat di tes ada baklava ini, ternyata temen gua udah ngelogin kali ya, terus di AFA lagi, di grindingin lagi.
Suruh login teman-teman ya, login satu kali dapat ini sama ini 5. Ini tuh apa sih? Poin ini. Oh, buat dapetin yang di bawah ini teman-teman nih. Ada frame, terus baklava. Apa nih? Kostumon. Ah, kostumon buat siapa? Batas. Hah? Oh. Batas strike nambah 200. Wow, lumayan teman-teman. Oke, terus ini apa nih? Event exchange. Oh, dapat 100 ketupat. Kalau 2000 dapat 200 ketupat. Oke. Terus di sini juga suruh transaksi di exchange center berapa nih? 10.000. Mungkin mentok-mentok berapa? Kayak kemarin kali ya 15.000 ya, teman-teman ya. Terus lakukan smelting. Coba kita smelting ini. Oke, kita suruh buat gampang. Terus apa lagi teman-teman nih? Instant harian 3 kali. Enchant equip 3 kali, grinding 5 kali, gardening 5 kali. Bukit order 8. Oh, kasih hadiah mah bisa gua teman-teman. Kita kasih hadiah ke teman gua. Nih, bayar yang goceng. Ayan. Ambil mining terus upgrade equip. Oke, ini seperti biasa ya teman-teman ya. Kayak quest harian aja lah ini sih. Toko ini toko yang tadi. Tunggu. Dapetinnya itu gimana teman-teman? Untuk ketupat-ketupatnya. Tuh kan benar. Ini harusnya kalau ini kayaknya kosong, cuman sama teman gue udah dimasukin. Oke. Makasih buat teman gue nih si Bisman, emang the best friend. Yang kalau kemana-mana selalu bareng sama dia nih. Ke toko blessing lagi sih. Top up. Oh, kita suruh jumlah top up kedua kali ya. Ini eventnya berlangsung dari tanggal hari ini teman-teman ya, 28 sampai tanggal 10. Tapi 10-nya jam 5, berarti tanggal 9 lah terakhir. Hanya bisa menautkan dengan teman dirinya dan base level. Oh, ada ketentuannya juga. Jadi bisa di apa ditautin dengan base level temannya tuh level 25. Berarti kalau novice nggak bisa ya teman-teman ya. Satu karakter hanya bisa menautkan satu teman. Oke, item penukaran eksklusif event Moonlight Blessing yang didapatkan dengan memberi hadiah kepada teman setiap hari adalah 5 kali per hari. Oh, hadiahnya 5 kali. Udah kasih dah, 5 kali 5 dah. Wah. Ya, 4 5. Dah. Ini terima berkah. Wih, terima berkahnya apa? Oh, jangan-jangan ini dapat. Aduh deh. Oke, teman gue tadi bilang enggak ada gerakan. Kan ekspresi. Gerakan eksklusifnya nggak bisa dibuka teman-teman. Bentar ya. Ada backpack gua. Oh, ini belum dibuka ternyata sama teman gua. Oke, kita buka dulu ya teman-teman ya. Terus kita kasih gerakan. Terima berkah. Yang aktif. Oke. Cuma gitu doang. Yalah, selesai. Nanti tinggal MVP sama Mini di malam hari. Waduh, ini udah. Waduh, udah siang lagi. Lewatan gua malam harinya. Mungkin nanti kalian coba-coba aja teman-teman ya. Terus ini apa nih, quest teman. Oh, di latihan Blessing Moon ini ada quest individu yang kalian kerjakan sama quest teman, dan quest teman ini dapat ketupat ya teman-teman ya. Gua baru tahu ternyata dapat ini ya.
Suruh top up akumulasi diamondnya adalah, oh berarti gua sama teman gua tuh top up akumulasinya itu adalah 100, eh ini berapa ya? 10.000 diamond. Oke. Terus pakai Odin Blessing mungkin ini suruh bareng kali ya. Selesaikan instant harian apapun sama temen. Top up dalam satu hari berapa nih? 5.000. Oke juga. Udah. Seperti itu aja. Coba gue pengen tahu deh. Kalau kita bakar Odin dapatnya apa ya? Kan sama temen nih. Eh, ini apa nih? Saat digunakan pada malam pagi dan siang hari memberikan kepada diri sendiri. Saat menggunakan pada malam hari bisa memberikan 0,5% damage ke MVP mini. Oh, kirain tuh kayak bom waktu ini ya, teman, ternyata enggak. Dia hanya memberikan kayak buff gitulah ya. Oke. Lama maka oh gitu, 60 menit aja cooldown pemakaian, 60 menit bisa dipakai lagi berarti nih. Jadi bisa ngambil lagi dong ya. Habis udah kan cooldown pemakaian 60 menit. Nanti kalau udah habis kita pakai lagi ya, bisa ya berarti ya. Tinggal gini aja lagi. Gila. Mungkin ya teman-teman ya, gue juga belum cobain. Nah, yang gue pengen cobain adalah gue pengen coba untuk bakar Odin sama teman gue. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Ini teman gue lagi di sini. Mungkin gue ke zombie kali ya, karena gue ngejar job. Tapi kalau tadi yang ini gue pakai cuman memberikan buff hari. Apa nih ngaco nih, revive talisman hilang apa lo kok intelijen gue turun ke 1100 lah. Wah, ngebug teman-teman, refine level 7 masa 0%. Waduh. Ini sih enggak ya. Enggak. Aduh, aksesi talisman doang. Kacau, intelijen gue turun jauh banget. Turun sekitar 500 teman-teman ya. Waduh. Setelah kita coba dulu bakar Odin. Zombie. Gue coba teman gue untuk follow ya teman-teman ya, bentar ya. Eventnya sih sedikit menarik, cuman gimana cara kita ngumpulin ini ya teman-teman ya. Kayaknya nggak mungkin nyampe sini gitu loh teman-teman. Ini juga cari yang kosong deh. Nah, di atas kosong kayaknya teman-teman. Nah, ini aja deh. Oke. Bisa. Kita lihat dapat apa ya teman-teman ya. Ini gue mana? Nah, nah gue kayaknya lagi datang nih. Oke, kita coba dulu habisin Odin di sini ya. Pengen tahu dapat apa kira-kira teman-teman.
Ini perlu ini enggak ya? Ini cuma buff doang sih. Buffnya itu apa ya? Kok nggak dijelasin nih teman-teman ya? Apalah kita pakailah. Gagal casting. Apa nih? Gak mau. Gagal casting skill. Kok bisa dipakai teman-teman ya? Oh mungkin kayak gitu doang kali. Tidak nggak apa-apa. Kita coba pakai Odin Blessing. Kita lihat dapetnya sama aja kayaknya XP nya tuh. Oke, apa turun? Ketinggalan teman-teman. Interesan. Cuman masalahnya, aduh, ini bug-nya, tolong dong turun teman-teman. Tapi coba aja kalian, siapa tahu kalau kalian refine berhasil nih teman-teman, karena kalian ngebug begini. Ya gue nggak tahu juga ya teman-teman ya. Semoga aja bug-nya tetap berjalan gitu, berhasil ya kan. Lumayan kalau kalian berhasil numpah refine. Apa ya? Tak dapat ini juga teman-teman. Berarti coba ya. Ini kita berhenti stop dulu ya. Dipakai enggak nih? Pakai. Nah, bisa teman-teman. Oh. Taruh teman-teman. Nggak nambah ya. Buffnya itu untuk apa ya teman-teman ya? XP nya juga sama aja kayaknya. 2700. Oh tapi yang di gimana dah, di CD nya 3000 tuh teman-teman, tapi di sininya dapat 2730. Oh lebih banyak ya. Oh oke 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 oke. Buffnya berjalan nih teman-teman ya. Nah ini dia. Oh random. Katanya 60 menit. Oh cooldownnya ya. Pemakaiannya satu ini cuman 30 menit lah. Oke. Tapi kok aneh ya? Job di sini dapat 3000. Oh, total ini. Gue yang salah, teman-teman. Maaf ya. Oke, berarti dapat 3000, tapi cuman buff itu doang. Ya Allah. Dan kayaknya mungkin random ya, teman-teman ya, dapatnya ini buff-nya. Kalau gitu mendingan untuk MVP apa Home ini aja kali ya. Buff-nya itu. Ini juga nggak dapat apa-apa. Sudah gue coba, oke lah. Ini suruh ngabisin Odin lagi 2000. Odin suruh instan bareng untuk dapat ketupat. Nah ini yang paling besar teman-teman nih, 20. Kalau kalian total akumulasinya top up-nya itu segini. Berarti kalau kalian top up kata kanan mungkin bisa sampai sini ya teman-teman ya. Nanti tinggal tukerin deh. Tuh, jumlah top up kita berdua nih gini. Yalah. Ini juga belum. Oke. Mungkin penjelasan event untuk Moonlight Blessing ini simple aja teman-teman ya, cuman ngabisin Odin dan melakukan aktivitas seperti biasanya cuman sama teman aja gitu teman-teman. Dan ada event ketika malam hari itu
ngelawan MVP mininya itu bisa, mungkin ini gue nggak tahu ya, akan lebih susah atau enggak, karena gue belum cobain, karena ini siang hari tadi gue dapetnya, jadi gue cobain, semoga aja hadiah rewardnya lebih bagus gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.